Oke, selamat uh, sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Uh, saya izin share screen ya sebentar. Ya, ini orangnya Iya, ini dia. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita um, apa mendengarkan dan belajar sama-sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh datang di lapangan hadirat menemukan sabat, menemukan perhentian Tuhan dari segala kesibukan kami untuk datang kepada Engkau, untuk kami boleh berdoa, menyampaikan isi hati kami, berdoa bersyafat buat banyak hal. Tuhan kami tahu bahwa Engkau Allah yang mendengar doa, juga Engkau juga Allah yang berhati kami dengan firman-Mu, berkati hamamu yang terbatas, Uh, kau yang rapi uh, untuk boleh membagikan apa yang tepat yang menjadi uh, keinginan Tuhan Berkati kami semua juga, hati dan pikiran kami, kami siapkan Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan syukur amin Bapak Ibu izin siap, jadi ini hari ini adalah dipulihkan dalam kemuliaan Nah, uh, kalau kita lihat dari ayatnya, yang diberikan kepada saya adalah dari kalau sempat, ayat 7 sampai 11 ya. Nah ini mungkin supaya nggak bosan dengar suara saya, mau pinjam suara istri dulu untuk dibacakan. Sisi boleh tolong bacakan cuma 5 ayat ya. Kalau sempat, ayat 7 sampai 11. Semua hal ifalku yang akan di, ku, diberitahukan kepada kamu oleh tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aris. Markus temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Marnamas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku, sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itulah menjadi penghibur bagiku. Oke, terima kasih ya buat sisi saya yang sudah menyiapkan Tuhan. Nah, Bapak ibu, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, rasanya apa yang mau dibahas? Ya, kan, ini cuma kalimat menutup dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, gitu ya. Udah, apa yang kita baca itu adalah yang kita lihat. Tapi sebetulnya, firman Tuhan begitu kaya. Jadi, kalau kita lihat ayat-ayat ini, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita pelajari, ya. Sebenarnya, karena gini, apapun yang dituliskan oleh seseorang, dalam hal ini adalah Paulus. Berarti kan ada pemikiran dan ada eh, apa titik awal kenapa dia menulisnya seperti ini, bukan seperti yang lain gitu ya. Jadi kalau eh, istri saya kan sastra Jepang, terus kemudian ada beberapa teman di kita juga ini sastra Inggris gitu kan. Nah, apapun yang dituliskan dalam satu tulisan, satu surat itu ada latarnya, ada backgroundnya. Nah, ini saya usul untuk kita boleh mengerti firman Tuhan ini, eh, saya mengusulkan untuk menggunakan walaupun ini suratnya Paulus, kita menggunakan suratnya Petrus untuk menerjemahkan nih. bapak ibu, kok aneh ya? Kita pinjam apa kacamatanya Petrus untuk kita melihat ayat ini ya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 21 dua 25 mengatakan demikian. Oleh dialah oleh Kristus kita semua yang ada hadir nih 20 orang di tempat ini kita percaya kepada Allah. Jadi oleh Kristus kita semua percaya kepada Allah. Ya, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu. Iman kita tertuju pada Allah, berfokus pada Allah. Pengharapan kita juga berfokus pada Allah. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan itu apa? Itu adalah sauh yang kuat untuk jiwa kita, jangkar atau sauh yang kuat bagi jiwa kita ya. Jadi kenapa kita bisa berdiri tegak di dalam dunia yang kacau balau? di dalam uh, konteks kejidarjilasan harga cabai katanya udah 135 ribu per hari ini itu gimana tuh <laughs> Itu kan katanya begitu ya jadi uh, pengharapan adalah sau yang kuat ini salah satunya adalah untuk menghadapi keadaan dunia yang carut marut nggak uh, jelas ya nah, itu nah kemudian yang terjadi adalah karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran ya jadi sehingga kamu dapat memalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas ya karena itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling ngasih dengan segenap hatimu. Ya, saya nggak bahas bawahnya, tapi yang bawahnya menarik sebenarnya Bapak Ibu. Tapi di sini kita udah bisa lihat juga bahwa ada unsur iman, ada unsur pengharapan, ada unsur kasih di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di, di apa, dibuat diagram seperti ini, yang hijau itu adalah uh, sebabnya, terus yang orangnya adalah akibatnya. Oleh Kristus kita kepercaya pada Allah sehingga ada dua hal yang terjadi. Karena kita percaya kepada Allah, iman kita tertuju pada Allah. Dan iman itu untuk saat ini, untuk sekarang. Ya, kita sering ketukar iman itu buat apa? Buat masa depan bukan. Iman itu untuk sekarang, untuk sekarang ya. Jadi kalau pengharapan untuk kapan? Untuk nanti, lima menit lagi, sejam lagi, besok itu pengharapan namanya. Iman untuk sekarang now, pengharapan untuk future. Jadi pengharapan untuk masa depan, iman buat sekarang. Ya. Nah, sehingga kalau dua-duanya sudah tertuju pada Allah, kita mengerti bahwa kita itu diper, dibenarkan karena percaya, ketaatan kepada kebenaran ya. Jadi dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat tapi karena percaya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita dibenarkan karena percaya kita, nanti salah satu hasilnya itu adalah kasih pada saudara yang tulus ikhlas. Nah, Paulus menjelaskan ini di tempat lain eh, oleh karena itu saudara-saudara eh, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya, nanti kasih kepada saudara dan kemudian kepada kasih saudara, kasih kepada semua orang. Jadi itu nanti rumusnya sama tuh Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita sudah punya kasih saudara yang tulus ikhlas, kita akan bersungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, ini adalah diagramnya. Jadi karena Kristus kita percaya pada Allah, kemudian kita punya iman, pengharapan dua-duanya tertuju pada Allah, kemudian kita dibenarkan karena percaya hasilnya dan dari situ kasih persaudaraan yang tulus ikhlas akan keluar, akan menjadi buah ya karena buah buah bukan buah-buah roh, buah roh. Ya, buahnya satu, isinya sembilan. Buah roh ya. Salah satunya adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan kita menjadi bersungguh-sungguh mengasihi. Nah, kemudian kita balik lagi kita lihat eh, apa yang dikatakan oleh eh, penulis kitab Ibrani ya, konon Paulus ini ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu kita harus mentaati pemimpin kita dan duduk sama mereka karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita Nah di dalam satu komunitas gereja atau di dalam satu komunitas anak Tuhan itu ada pemimpin Nah apa tandanya pemimpin itu sungguh-sungguh mengasihi eh, apa jemaatnya kawanannya? Nah, itu adalah cirinya adalah mereka berjaga atas jiwanya kita gitu ya. Jadi kita adalah kawanannya, mereka berjaga-jaga atas kita. Jadi ucap syukur nih ada Pendeta Iwan, ada Pendeta atau mereka tim pastoral dan mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Makanya mereka bilang, "Pak Alex, jangan takut ya, saya doakan, saya dukung dalam doa." Karena mereka sedang berjaga-jaga atas jiwa kita. Nah, itu adalah mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Jadi, pemimpin itu akan menjaga jiwa. Ya, pemimpin akan menjaga jiwa. Ya, nah, gimana cara menjaga jiwa? Nah, kita harus tahu juga bahwa bagaimana pemimpin itu menjaga jiwa. Salah satu caranya adalah pemimpin itu tahu bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelumnya saya orang yang di luar Tuhan, sekarang sudah di dalam Tuhan. Identitasnya sudah berubah. Tadinya saya pendosa, sekarang orang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Tadinya saya suka nyuri, saya suka melakukan yang e, tidak adil. Sekarang saya mengasihi keadilan, gitu ya. Sehingga pemimpin menjaga jiwa, salah satu yang e, dilakukan oleh mereka itu adalah yang kita sebut sebagai menjaga identitas ya. Nah. Jadi salah satu yang mereka ingetin, eh kamu kan udah anak Tuhan. Makanya Paulus menegur jemaat di Korintus nggak bilang, eh kamu harus minta maaf ya, kamu harus minta ampun atas dosamu. Tidak sekalipun di dalam kitab Korintus, Paulus bilang bahwa kamu harus mengaku dosa, kamu harus minta maaf. gitu ya. Yang ada di sana adalah, atau tidak tahu kamu bahwa dirimu adalah bait roh Allah. Gitu. Yang diingetin bukan dosanya, tapi identitasnya. Nah, itu juga yang saya lakukan uh, sama istri ketika menegur Eren. Kalau misalnya Eren melakukan kesalahan, kita nggak fokus di kesalahannya. Tapi kita tanya dia, Eren, kalau kamu anaknya Tuhan Yesus, kira-kira kamu bakal melakukan itu atau nggak gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita menjaga jiwa berdasarkan identitas. Jadi afirmasi identitas di dalam Kristus ya. Nah, kemudian uh, kita mau lihat lagi cepat uh, 1 Petrus 1 ayat eh, 17 ya. Hormatilah semua orang Kasihlah saudara-saudaramu. Nah, di dalam persaudaraan, di dalam satu komunitas, di dalam gereja, pemimpin menjaga jiwa. Tapi untuk kita, sesama, ya, di dalam horizontalnya kita, ya, ada Tuhan tadi. Tuhan itu, dia yang memberikan kita iman, dia juga yang memberikan kita harapan. Itu apa, vertikal, kemudian pemimpin kita juga vertikal. Nah, horizontalnya ada siapa? Horizontalnya ada sesama, ya, kita sesama. Eh, apa saudara saudari di dalam Kristus hormatilah semua orang kasihlah saudara saudaramu ya sedang hendaklah kamu masih sebagai saudara saling mendahului dalam memberi hormat jadi kalau memberi hormat waduh saya lebih tua dia harus ngomong dulu sama saya kalau enggak saya nggak akan nyapa oh dia lebih lebih apa nggak lebih pintar dari saya dia harus menyapa saya dulu oh saya kedudukannya lebih tinggi dia harus nyapa saya dulu oh saya lebih kaya dia harus nyapa saya dulu nah di dalam firman Tuhan diingatkan bahwa ketika kita ngomong tentang kasih persaudaraan yang tulus ikhlas mengasihi dengan sungguh-sungguh salah satu kriteria atau ejawantahnya adalah saling mendahului dalam memberi hormat ya jadi kita harus saling mendahului memberi hormat jangan dulu duluan gitu ya saya sering kali kalau ketemu sama pemuda atau tim kadang-kadang kan mereka sibuk sendiri tuh saya kadang-kadang ah saya nggak mau nyapa deh kan mereka masih kecil masih lebih muda dari saya tapi saya selalu diingatkan oleh ayat ini eh Lex like, saling mendahului dalam memberi hormat. Makanya saya panggil tuh akhirnya si anak mudanya gitu. Saya saya duluan yang apa? Eh, apa kabar kamu? gitu. Ya, karena saya diingatkan sama ayat ini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jadi kasih persaudaraan yang tulus ikhlas itu seperti apa? Jika Anda pemimpin di dalam komunitas, jaga jiwa kawananmu. Kalau kita sesama saudara, apa yang kita lakukan? Kita saling mengasihi. Nah, Kemudian kita bicara tentang mengasi, mengasi kurang lebih kayaknya kita ngerti ya. Tapi kalau menghormati, saling mendahului dalam memberikan hormat itu seperti apa sih? Nah, menghormati kalau di bahasa Inggris itu seperti ini Bapak Ibu definisi kamusnya. Adalah menunjukkan penghargaan untuk seseorang di depan umum. Ya, memberikan seseorang penghargaan di muka umum atau public reward untuk menunjukkan apresiasi terhadap pencapaian yang tidak biasa. Nah ini Bapak Ibu nggak akan temukan definisi ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia semuanya di dalam hati internal gitu. Menghormatinya tuh internal, nggak diucapkan, nggak diekspresikan. Tapi kalau di dalam Bahasa Inggris ini harus diekspresikan bahkan dia bilang harus di depan umum. Memberikan seseorang penghargaan di muka umum, public reward untuk menunjukkan apresiasi terhadap pencapaian yang tidak biasa. Nah, dengan definisi lebih dahulu menghormati, atau lebih uh, apa saling menaruh hormat, saling mengasihi. Di dalam artian kamus ini, sebetulnya kita harus bisa memberikan bagaimana uh, cirinya atau tandanya kita punya kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita bisa mengapresiasi saudara-saudari kita dan juga pemimpin kita secara umum, pokoknya di depan publik. Sehingga, saya uh, berikan di sini penjelasannya adalah apresiasi. Saudara seimanmu si di depan publik, nah, apresiasi itu harus yang terjadi sama dia, karena kalau eh, kita bilang bahwa kamu pintar, padahal orangnya nggak pintar, berarti kita lagi berbohong, lagi berdusta. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa dia adalah anak Allah, sama seperti kamu, anak Allah, walaupun dia belum eh, sifatnya, belum sepenuhnya disempurnakan, tapi dia anak Allah nah itu namanya apresiasi itu kita setuju dengan Roh Kudus tentang siapa kita siapa sesama kita nah apresiasi di sini saya tuliskannya sebagai perkataan iman di depan publik perkataan iman nah ingat ya waktu itu kita pernah bahas bagaimana sih iman timbul iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah tapi suatu saat murid-murid Yesus pernah nanya Tuhan kalau mau tambahkanlah iman kami Nah, Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu mau tambah iman, kamu perkatakan jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi iman bertumbuh atau bertambah dengan memperkatakan." Nah, sekarang saya akan langsung sumingin dengan uh, dasar ini, kasih saudara, meniru Iklas, gimana cara atau ciri-ciri uh, uh, ini sudah terjadi di antara kita, pemimpin menjaga jiwa di mana mereka menjaga identitas kita, memperkatakan identitas kita. Makanya buat buat Alkitab itu penting banget nama Yakub berubah dari jadi Israel. Ya, Yakub itu disebut artinya memegang tumit gitu kan. Tapi Israel itu adalah yang menang dan berjaya bersama dengan Allah. Sebelumnya namanya Yakub, artinya orang Yakub, Yakub, Yakub yang didengar adalah eh penipu 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 gitu atau yang memegang tumit gitu kan yang kamu tukang pegang tumit kamu pegang tukang pegang tumit gitu kan tapi diganti namanya jadi Israel Abram jadi Abraham Abram itu adalah bapak yang mulia tapi masalahnya bapak yang mulia ini nggak punya anak nggak punya keturunan makanya diganti sama Tuhan jadi Abraham artinya bapak segala bangsa artinya turunannya akan turun menjadi banyak bangsa sehingga ketika disebut Abraham, Abraham, Abraham. Namanya mengandung doa gitu ya. Kalau teman kita di tetangga, eh namamu adalah doa gitu kan. Dibilang namamu adalah doa. Nah ini juga sama. Jadi kita mau memperkatakan iman di depan publik. Nah sekarang kita lihat bagaimana Paulus me mengimplementasikan kasih persaudaraan yang tulis kelas ini di dalam suratnya ya di dalam suratnya kita balik lagi ke Kolose 4 ayat 7 sampai 11. Nah, yang pertama adalah kita di sini ada lima tokoh yang diperkenalkan sama kita dan Paulus spesifik menulis ada lima orang di perikop kita hari ini. Yang pertama adalah Tikikus ya ada Tikikus, ada Onesimus, ada Aristarkus, ada Markus, ada Yesus Yusus namanya ya. Ini ada lima orang. Nah kita mau lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bagaimana Paulus sebagai pemimpin memberikan afirmasi identitas di dalam Kristus. Dia bilang, Tikikus, segala hal ihwalku akan diberitahukan pada kamu oleh Tikikus. Siapa Tikikus? Tikikus itu adalah saudara kita yang kekasih. Dia adalah hamba yang setia. Dia adalah kawan pelayan di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, ia kusuruh dengan kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi pada saat Paulus menulis ini, Paulus sedang ada di Roma, Paulus sedang ada di Roma, di dalam penjara rumah. Jadi waktu itu dia ada di penjara rumah, dia menulis surat ini untuk saudara-saudaranya di Kolose. Ya, saudara Kolose. Dan nah, ini dibilangnya adalah saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan yang kawan pelayan di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana Paulus sebagai pemimpin dia menyebut identitasnya si Tikikus ini siapa gitu. Jadi saya bisa bilang misalnya Pak Edi Suwadi. Wah kalau eh, Pak Edi Suwadi ini tuh adalah orang yang berapi-api ketika menginjili. Kalau ketemu sama Pak Samuel, Pak Samuel itu adalah teladan saya. Dia ketemu siapapun, siapa atau tidak siap, dia akan beritakan firman. Gitu. Nah, itu adalah atribut yang diberikan oleh Paulus. Sebagai pemimpin, dia afirmasi identitas. Dan dia apresiasi perkataan iman bahwa you are a great evangelist. Wow. Kamu punya hati untuk menginjili. Kamu punya hati untuk bersaksi. Kamu punya hati untuk melayani. begitu. Ya, nah ini adalah sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam bisnis ini adalah sesuatu teknik yang salah satu teknik komunikasi tingkat tinggi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada ada teknik namanya di dalam bisnis itu never the naked introduction. Jadi kalau saya menyebutkan misalnya saya memperkenalkan istri saya sama misalnya teman wanita apa misalnya teman saya di kantor wanita misalnya. Nah itu tuh dia akan bilang gini kamu nggak boleh bilang kenalin ini istri saya. Selalu harus bilangnya kenalkan ini tapi namanya disebut dulu istri saya. Dia maksakannya enak sekali. Jadi harus ada begitunya tuh. Jadi harus ada namanya disebut duluan, nggak boleh nggak disebut. Kan saya bisa aja bilang ini istri saya, tapi nggak sebut nama. Itu nggak boleh. Harusnya ini tadi istri saya dan masaknya enak loh. Atau ini istri saya, dia jago bahasa Jepang. Istri saya, dia punya hati untuk melayani. Nah, sehingga ketika saya memperkenalkan itu kepada teman saya, nanti teman saya itu bisa bisa ngomong, wah, ibu suka masak ya, Bu, ya. Ibu biasanya masak apa? Chinese? Ya, yep, tapi kalau saya bilang, ini istri saya. Udah gitu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Masa orang yang satu lagi bilang, berapa lama jadi istri, Bu? Gitu kan, nggak bisa, gitu kan. Nah, itu adalah never the naked introduction. Dalam artian, ketika kita memperkenalkan seseorang sebut namanya dulu dan jangan lanjang artinya jangan cuma ini istri saya stop tapi harus bilang bahwa kenalin ini pak istri istrianto beliau adalah salah apa tim pastoral salah satu yang paling senior di gereja kami dan beliau termasuk salah satu yang e, kalau menyiapkan kotbah rapi banget nah itu saya memperkenalkan seperti itu nah ini adalah kalau kita pemimpin melakukan itu kita sedang mengafirmasi identitas kalau kita sebagai sesama saudara kita sedang mengapresiasi dan sadar nggak sadar apresiasi kita itu sebenarnya sedang memperkatakan iman dia mendengar dan akan tumbuh imannya begitu ya oke okay. saya lanjut ya lanjutnya ini masih banyak nih nah sehingga eh, apa sih yang dibilang tikikus itu saudara kita yang kasih ya saudara kita yang kasih hamba yang setia kawan pelayan di dalam Tuhan nah si tikikus ini dikirim sama Paulus ke dari Roma karena Paulus lagi di penjara rumah di Roma ke Kolose ya nah itu bapak ibu seberapa jauh itu jauhnya dari Roma ke Kolose nah itu saya mau kasih lihat di sini ya itu dari Roma ke Kolose itu masih hari ini masih bisa dan kalau mau jalan kaki itu tuh butuh 261 jam tanpa istirahat jadi 10 hari 10 hampir 11 hari tanpa istirahat dari Kolose ke Roma eh dari Roma ke Kolose 11 hari tanpa istirahat. Kalau dengan istirahat mungkin satu bulan tuh baru nyampe. Bayangin si tikus ini dikirim ke sana 11 hari kalau nggak tidur, 22 hari mungkin sebulan kalau pakai istirahat dan pakai stop-stop, itu dia dipercayakan untuk bawa Onesimus. Kemudian dia bawa surat. Dia bawa surat untuk Kolose yang kita sedang baca sekarang. Bawa surat untuk, kalau nggak salah, Efesus. Kemudian dia bawa surat untuk Filemon, itu bosnya Onesimus sama satu lagi surat Laodikia tapi surat Laodikia ini entah ada di mana jadi sampai sekarang nggak ada gitu di Alkitab kita tapi sebenarnya Paulus bilang ada surat untuk Laodikia sebetulnya nah itu adalah 260 jam 11 hari kalau nggak pakai tidur nggak pakai berhenti jalan kaki ya dan ini kalau dia bukan saudara yang kekasih kalau dia bukan hamba yang setia dan dia bukan kawan pelayan di dalam Tuhan nggak mungkin Paulus itu menitipkan surat-surat pentingnya dan tega-teganya nyuruh si tikus untuk jalan tanpa dibayar, tanpa digaji, untuk jalan hampir sebulan lamanya sampai ke Kolose. Ya. Jadi kita lihat bagaimana ketika Paulus memberikan atribut saudara kekasih, hamba setia, kawan pelayan di dalam Tuhan. Itu tuh adalah pengalaman dia dengan Tikikus sejak dia kenalan sampai hari dia menulis ini inilah pengalaman dia Tikikus ini saudara saya yang kekasih hamba yang setia dan kawan pelayan di dalam Tuhan ya nah saudara ini disebutnya Adolfos jadi ini adalah saudara iman ya hamba ini di sini adalah diakonos ini adalah pelayan Tuhan nah dia bilang bahwa dia juga adalah sundulos sundulos itu sun itu artinya sama dulos itu budak dia bilang saya itu adalah kawan sama-sama kawan kawan seperbudakan di dalam Tuhan gitu. Itu dia bilang Tikikus itu kawan seperbudakan di dalam Tuhan. Jadi luar biasa seperti itu ya. Kawan seperbudakan di dalam Tuhan. Nah, yang menarik lagi apa Bapak Ibu sebenarnya gini. Kalau di Alkitab kita di ayat 8 itu segala hal ihwalku karena kan yang jemaat di Kolose dibangun oleh Paulus dan mereka kangen kan pengen tahu di penjara di Roma itu Paulus gimana? Makanya Paulus itu bilang semua hal tentang saya akan diberitahukan pada kamu oleh Tikikus. Nah, Tikikus kusuruh datang ke kalian di Kolose dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Nah, ini yang supaya kamu tahu hal ihwal kami sebenarnya ini terjemahannya nggak tepat nih Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggris itu adalah I'm sending him, I'm sending Tikikus to you that he may know your circumstances. Jadi ini adalah hatinya Paulus sebagai pemimpin. Jadi Paulus itu kangen banget sama jemaat di Kolose. Dia bilang, saya pengen tahu tentang kamu. Makanya saya kirim tikikus. Supaya nanti suatu saat tikus itu balik dan cerita bagaimana kamu sudah bertemu di dalam iman. Jadi ini supaya tikikus tahu tentang hal ihwal kamu. Sebetulnya ini terjemahnya seperti itu. Jadi ini adalah hati Paulus buat si apa namanya buat jemaat di kolose jadi dia bilang saya kirim tikus supaya tikus bisa cerita tentang saya tapi yang lebih penting dari itu walaupun saya sedang di penjara walaupun saya sedang susah kamu mungkin lebih senang dari saya tapi saya pengen tahu tentang kamu karena saya mengasihi kamu pemimpin lagi ya pemimpin yang menjaga jiwa Paulus nah ini luar biasa nah terus kemudian kita lanjut ya bapak ibu ya nah nanti Tikikus ini ada di mana? Jadi kalau bapak ibu tahu tentang perjalanan Paulus, Paulus itu pergi tiga kali misi ya. Perjalanan pertama misi, kedua misi, ketiga misi. Kemudian dia masuk penjara rumah di Roma. Kemudian sempat dia dibebaskan empat tahun. Kemudian terakhir masuk penjara di Roma, udah penjara beneran. Jadi bukan penjara rumah lagi. Dan akhirnya dia dihukum mati oleh Kaisar Nero. Nah, waktu perjalanan misi Paulus ketiga, Nadia tuh baru ketemu sama yang namanya Tikikus ya. Nah, waktu dia di penjara di rumah di Roma, si Tikus itu tadi kan dibilangin kawan setia ya. Karena si tikus ini menemani si Paulus, saudara yang kekasih, pelayan yang setia. Bukan cuma nemenin tapi juga melayani. Ya. Nah, waktu masa bebas Paulus Ternyata Tikikus juga nempel, makanya waktu Paulus bebas, sempat bebas empat tahun, itu eh, di Titus itu diceritain segera sekir kirim Artemas dan Tikikus padamu, ya berusaha ya, ya. untuk datang padaku di Nikopolis. Jadi sempat di itu balik lagi tuh, nemenin dan melayani Paulus lagi dan menghibur Paulus. Ya, bahkan sampai penjara di penjara yang beneran penjara kedua di Roma sebelum dihukum mati Paulus itu masih ada tikikusnya jadi tikikus itu begitu setia nggak dibayar dia bersiap untuk melakukan apapun untuk Paulus bahkan bersedia untuk menyerahkan nyawanya buat Paulus gitu Nah, penjara kedua, Tikikus dikirim lagi ke Efesus ini. Efesus itu jauh lagi tuh. Sama lagi 11 hari perjalanan 22 hari kalau pakai istirahat. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah Tikikus. Ya, jadi ini adalah e, siapa Tikikus? Atribut personalnya, Saudara kekasih Hamba setia kawan pelayan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemarin e, beberapa teman Pak Edi dan tim PI dengan luar biasa mereka melayani pergi ke Mamasa. Pak Edi waktu cerita di uh, di kebaktian umum beliau bilang bahwa eh perjalanan kami pemasa, pemasa itu tidak mudah medannya berat gitu ya. Nah Paulus itu menjelaskan ini ada saudara itu adalah Aldolfos, hamba itu Diakonos, kawan pelayan ini adalah Sundulos atau sesama budak. Nah dia tanya suatu saat Paulus itu pernah nanya kalau kalau kamu Diakonos apa sih yang dialami Diakonos? Paulus jelasin di di sini nih Bapak Ibu. Apakah mereka pelayan Kristus? 2 Korintus 11. Apakah mereka diakonos Kristus? Aku berkata seperti orang gila, dia bilang. <laughs> aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, dia bilang. Ini pelayanan Paulus nih ya. Aku sering lebih sering di dalam penjara, di di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 39 pukulan ya, Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dibilang, "Dalam perjalanan hari ini kita bisa naik mobil, bisa naik kereta api, bisa naik pesawat, Paulus jalan kaki, ya, atau naik keledai, mungkin di dalam perjalanan jalan kaki atau naik keledai, sering diancam bahaya banjir, belum ada perampok, belum bahaya dari orang Yahudi, belum dari orang-orang bukan Yahudi." Bahayanya ada di kota, bahayanya ada di padang gurun, bahayanya ada di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu gitu ya. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Seringkali aku tidak tidur. Dia bilang nggak tidur loh. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian gitu kan. Nah ini baru definisi Paulus tentang diakonos, belum dulosnya. Pertanyaannya adalah kalau ini adalah definisi diakonosnya Paulus, mau nggak kita menjadi seperti Paulus? Mungkin kita mikir-mikir ya. Tapi Tikikus dia bilang, this is my apa? Tadi dia bilang ini adalah hamba yang setia. Dia adalah diakonos yang setia. Walaupun Paulus dihajar seperti tadi uh, untuk menjadi diakonosnya Kristus, dia mau Tikikus sih luar biasa. Sampai Paulus itu bilang dia adalah sundulos kawan seperbudakan dengan saya. Ya. Nah, yang lebih menarik lagi kita yang berikutnya Bapak Ibu. Yang orang yang kedua nih. Nah, yang disuruh pergi 11 hari perjalanan tanpa berhenti, 22 hari kalau istirahat-istirahat, itu ada Onesimus. Onesimus ini tadinya kerja sama Filemon, Filemon bosnya. Tapi ini si Onesimus ini budak yang kabur ya. Kabur dia ke Roma, pada saat dia kabur ke Roma, kemungkinan masuk penjara atau ketemu sama ini. Tapi singkat cerita, ketemu sama Paulus. Ketemu sama Paulus, bertobat. Habis bertobat, dia sadar. Sampai dia um, akhirnya mau balik lagi ke Filemon. Tapi kan celaka balik lagi ke Filemon, nanti sama Filemon, Filemonnya marah besar kan. Makanya dikirimnya bareng sama Tikikus. Dikirimnya sama Tikikus. Yang lebih menarik lagi adalah uh, atributnya Bapak Ibu. Ya, karena Onesimus adalah budak, ya, dan pemimpin menjaga jiwa. Jiwa itu adalah menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga kehendak, menjaga emosi. Lihat ya, Bapak Ibu, ya saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, tapi nggak disebut sebagai uh, sundulos, karena dia adalah budak. Jadi, Paulus itu sebagai pemimpin menjaga jiwa ya dan sebagai sesama saudara dia mengasihi. Makanya untuk Onesimus karena dia adalah budak statusnya dia nggak kasih sundulos di sini. Nah ini hatinya Paulus nih luar biasa Paulus ya. Ya jadi siapa Onesimus saudara yang setia saudara yang kasih seorang dari antaramu ya dikirim barang bareng, -bareng sama Tikikus. Nah Onesimus ceritanya gimana? Nah Onesimus itu uh, ketemu pada saat Si Paulus lagi di penjara rumah di Roma, ya. Jadi setelah tiga misi penginjilan, penjara rumah di Roma, ketemu sama Onesimus. Nah kemudian Onesimus dikirim sama Tikikus, kirim surat ke Kolose, kirim surat ke Filipi, ada ke Laodikia sama untuk Filemon individu. Untuk Filemon, ini suratnya Paulus nih. Mengajukan permintaan kepadaMu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Jadi Onesimus itu pernah dipenjara bareng sama Paulus, yaitu Onesimus. Onesimus adalah anakku yang kudapat. Yang kedua, dia memang tidak berguna bagimu dulu, tapi hari ini berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya. Kalau engkau, kalau Filemon, engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bayangin Paulus, pemimpin yang menjaga jiwa dan sebagai sesama saudara dia saling mengasihi. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini salam kepada Sarkus, temanku sepenjara ya jadi ini sama Aris Sarkus pernah sepenjara nih <laughs> sepenjara ya nah apa yang terjadi ini nah kalau Aristarkus temanku sepenjara temanku sekerja untuk kerajaan Allah dan juga menghibur ya dia uh, menghibur ya menguatkan uh, memberikan tenaga empower energize gitu ya menghibur nah kalau Aristarkus begini Bapak Ibu waktu ketemunya di perjalanan misi Paulus yang ketiga ya Waktu kalau Paulus eh, apa? Kalau Paulus mengabarkan Injil di satu kota, biasanya cuma ada dua kemungkinan yang terjadi, Bapak Ibu. Yang pertama terjadi kebangunan rohani. Terjadi kebangunan rohani atau terjadi kerusuhan, Bapak Ibu. Nah, ini pada saat ketemu Warisarkus itu adalah terjadi kerusuhan ya di kotanya, terjadi kerusuhan nih makanya seluruh kota menjadi kacau terjadi kerusuhan ya ramai-ramai menjadi gunung kesenian setan menyeret Gaius dan Aristarkus duanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus ini perjalanan misi Paulus yang ketiga nih jadi terjadi kerusuhan Aristarkus ada di sana ya terus kemudian eh, yang kedua adalah waktu Paulus eh, kurang lebih di penjara sebelum sebelum penjara rumah di Roma Paulus sempat naik kapal bareng-bareng sama Aristarkus ah dan kapalnya karam Bapak Ibu. kapalnya karam. Nah, sekali lagi adalah ketemu Arsiarkus di penjara bareng-bareng. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, anak kita ketemu sama orang seperti Paulus ya, mengabarkan Injil di satu tempat kerusuhan, di satu tempat apa namanya? kapalnya karam, di satu tempat lagi di penjara kita bilang kamu benar kan nih teman pelayanannya ya gitu ya. Tapi Aristarkus tetap setia di dalam Tuhan ya. Ini Aristarkus. Nah, kemudian ada Markus. Markus, kita tahu ceritanya ya. Jadi, kalau Markus langsung aja ceritanya, Markus itu waktu misi pertama Paulus, Paulus pergi dengan apa namanya, dengan Barnabas, sama Yohanes Markus. Tapi Yohanes Markus di tengah jalan meninggalkan Paulus dan Barnabas, sehingga waktu perjalanan misi yang kedua, Paulus dan Barnabas mau pergi lagi misi kedua. Barnabas mau ajak Markus. Paulus bilang, aduh gimana ya, ini Markus nggak bisa diajak karena dia pernah ninggalin kita gitu. Kurang bertanggung jawab orangnya. Akhirnya Paulus dan Barnabas berselisih paham di situ. Akhirnya Paulus pergi dengan Silas. Barnabas pergi dengan Markus. Ya, Nah itu kemudian terjadi juga. Tapi tapi sebagai saudara ya, pemimpin yang menjaga jiwa ya. Dan juga sebagai sesama saudara yang saling mengasihi. Walaupun pengalamannya di awal buruk dengan Markus, kita lihat hati Paulus ya. Di Kolose, waktu dia di penjara rumah. Salam pada kamu dari Asia temanku sepenjara. Dan dari Markus, kemenakan atau keponakan dari Barnabas. Ya. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ya, terus kemudian waktu Paulus bebas 4 tahun kurang lebih, salam pada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus disebutnya sekarang sudah anak rohaninya, anakku. Jadi Paulus menjaga jiwa Paulus sebagai sama saudara mengasihi dan mengampuni dan mengizinkan bahwa orang tuh bisa berubah gitu, bahwa Tuhan bisa mengubahkan orang dia terima gitu. Penjara di Roma yang kedua ya waktu yang kedua hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas itu dokter ya. Jadi waktu Paulus sudah tua dan ada di Roma itu ditolong banget sama Lukas, dokter Lukas yang menulis Injil Lukas. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Bagaimana yang tadinya ditolak sama Paulus, Paulus memberikan kesempatan kedua, akhirnya disebut sebagai anak, kemudian dikasih tolong kirimin Markus karena pelayanannya penting bagiku. Ada transformasi yang dilakukan oleh Kristus baik di dalam diri Paulus maupun di dalam diri Markus ya. Dan yang terakhir adalah Yesus Yesus. Saya nggak cerita banyak. Ini adalah ini ya. Nah, Bapak Ibu ada sedikit lagi. Nah, jadi 2 Korintus 3 ayat 18 itu eh, bilang begini dan kita itu semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi kita bilang bahwa ketika iman kita dan pengharapan kita tertuju pada Kristus, kita memancarkan seperti memandang Tuhan seperti memandang cermin. Kemuliaan Tuhan terpancar di dalam diri kita. Ya, sehingga ada cerminan kemuliaan Tuhan. Udah gitu Tambah lagi di bawahnya, keluar kasih pesaudara yang tulus ikhlas, pemimpin jagain jiwa kita. Jadi, terima kasih buat pastoral, terima kasih buat gembala-gembala yang sudah menjaga timnya, gitu ya. Nah, sesama saudara kita saling mengasihi, bahkan kita apresiasi di depan publik, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, bapak ibu yang terjadi adalah kita bersama-sama, ya, Kristus, iman, pengharapan, kasih. Akhirnya, kita menjadi serupa Kristus dan dibawa dari kemuliaan sampai... Kemuliaan, ya. Nah ini yang yang uh, bagus sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu, uh, pertanyaannya buat kita, kita sudah sama-sama percaya pada Allah. Mari kita arahkan iman dan pengharapan kita pada Allah, sehingga kita melihat Allah seperti melihat pada cermin, apa yang Allah yang begitu cemerlang, begitu bersinar, bersinar juga di dalam hidup kita, ya. Terus kemudian itu melahirkan kasih saudara yang tulus ikhlas. Kalau kita adalah pemimpin, mari kita jaga jiwa kawanan kita kalau kita sesama saudara saling mengasihi. pemimpin tugasnya apa afirmasi identitas jadi jangan lupa untuk afirmasi identitas yang baru di dalam Kristus yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang kalau kita sesama saudara jangan lupa kalau ketemu misalnya saya suka ketemu Pak Slamet ya Pak Slamet terus selalu bilang Alex kamu tuh selalu happy ya apa rahasianya padahal saya lagi lagi mumet kepalanya gitu ya lagi mumet kepalanya dia bilang kamu selalu happy selalu senang gitu nah ketika dia apresiasi seperti itu sebenarnya sadar atau nggak sadar pas selamat sedang memperkatakan iman di depan publik nah saya juga mau bilang misalnya mari kita sama-sama sebagai sama saudara Pak Edi saya salut sama Pak Edi karena Pak Edi sekarang punya hati penginjilan yang luar biasa mari kita lakukan itu satu sama lain gitu dan ketika perkataan iman itu timbul kita akan tanpa sadar menjadi serupa Kristus dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nah itu aja yang mau saya bagikan, Bapak Ibu. Semoga jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus kami ucap syukur karena Engkau baik. Iman dan pengharapan kami ada di dalam Engkau. Iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Pengharapan dariMu adalah sesuatu yang kuat, Tuhan. Untuk jiwa kami Dan kami juga mengucap syukur untuk kasih yang kau berikan Untuk kami Untuk kami juga boleh nyatakan Di dalam kasih sama saudara Sebagai pemimpin Kami mau membantu uh, kawanan kami Untuk menemukan identitas di dalam Kristus yang baru Sebagai sesama saudara Kami juga mau mengapresiasi Dan memperkatakan iman untuk hidup mereka Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin